Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Karahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS UTBK atau SNBT Tes Literasi Bahasa Indonesia di 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya Rp350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, nah di sini kakak sudah menyediakan teks bacaan gitu ya. Nah kita lihat dulu pertanyaannya. Untuk nomor pertama adalah topik utama yang tepat berdasarkan bacaan di atas adalah. Jadi ingat lagi kalau misalkan kita mencari topik utama, berarti kita mencari inti permasalahan yang ada di dalam bacaan gitu ya. Nah nanti inti permasalahannya itu teman-teman bisa di awal paragraf, di tengah, atau di akhir gitu ya. Bisa juga di awal dan di akhir. Jadi untuk mengetahui inti permasalahan yang ada di dalam teks, berarti kita harus baca teksnya dulu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini di paragraf pertama cerita tentang peretasan terhadap Sony Pictures, terus berlanjut. Kini kelompok peretas yang menamakan Guardian of Peace itu mempublikasi daftar ribuan password yang dimiliki oleh Sony. Tak sulit bagi kelompok peretas tersebut dalam menemukan daftar password di server Sony Pictures karena Sony sendiri menyimpan dokumen yang seharusnya bersifat pribadi dan rahasia itu di satu folder yang sama. Lebih parah lagi, Sony memberi nama folder tersebut password. Kalau kita lihat di sini gitu ya, permasalahannya adalah terjadinya peretasan terhadap server Sony Pictures yang terus berlanjut gitu ya. Berarti peretasan terhadap server Sony Pictures. Nah kemudian di kalimat berikutnya juga dijelaskan kelompok yang meretas server Sony Pictures tadi gitu ya. Mereka menamakan kelompok itu adalah Guardian of Peace dan mereka itu sudah mempublikasi ribuan password yang dimiliki oleh Sony. Nah jadi kelompok peretas ini sendiri tidak sulit menemukan password yang ada di server Sony Pictures karena teman-teman kalau kita lihat di sini Sony sendiri itu menyimpan dokumen yang seharusnya bersifat pribadi dan rahasia itu di satu folder yang sama dan lebih parah lagi mereka memberi nama folder itu password gitu, makanya mudah diretas oleh kelompok peretas tadi. Dari paragraf 1 ini sebenarnya kita sudah bisa lihat gitu ya, permasalahannya itu adalah atau topik yang berkaitan dengan bacaan ini adalah peretasan terhadap server Sony Pictures. Kemudian di paragraf kedua kita bisa lihat, nah di sini sudah berkaitan dengan kalimat penjelas ya yang menjelaskan terkait dengan peretasan tadi. Seperti yang dikutip dari Kompas Tekno dari BuzzFeed gitu ya. Nah jadi BuzzFeed ini adalah salah satu berita harian di Amerika. Daftar password yang dipublikasikan kelompok hacker tersebut antara lain berisi password login seluruh karyawan Sony, password web layanan finansial, termasuk di dalamnya adalah password akun-akun Facebook, Twitter, dan YouTube milik studio jilid besar di Hollywood. Daftar tersebut dimuat dalam 139 dokumen Word, spreadsheet, Excel, file zip, dan PDF. Kebanyakan dari file-file tersebut juga hanya diberi nama yang sederhana seperti passwordlist.xls atau YouTube login password.xlsx. Nah jadi di paragraf kedua ini gitu ya, nah ini masih menjelaskan gitu ya kak tadi terkait dengan peretasan. Jadi katanya dikutip dari Techno BuzzFeed tadi, dari harian berita tadi. Jadi password yang dipublikasikan oleh kelompok hacker itu antara lain ada password login seluruh karyawan, terus web,
Terus selain itu juga ada password akun-akun seperti Facebook, Twitter, dan YouTube milik studio-studio film besar di Hollywood. Dan daftar tersebut mereka muat di dalam 139 dokumen, teman-teman. Ini merupakan penjelasan masih berkaitan dengan menjelaskan topik tadi ya, peretasan terhadap serpersonnya tadi. Kemudian di paragraf ketiga, nah di sini dijelaskan juga menurut BuzzFeed tadi kompilasi file-file tersebut kini berada di jagat maya melalui situs file sharing. Jika Sony tidak melakukan tindakan pencegahan, peretas lain yang mendapat informasi rahasia itu bisa saja menempatkan untuk hal yang jahat. Nah, jadi dijelaskan di sini kalau misalkan Sony tidak melakukan tindakan pencegahan, peretas lain akan memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat kejahatan. Salah satunya itu adalah penipuan. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan data yang dirilis oleh kelompok peretas GOP tersebut disinyalir baru sebagian yang dibocorkan ke publik. Diperkirakan GOP saat ini memegang data penting Sony yang jika ditotal besarannya mencapai 100 terabyte. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menyimpan informasi login dari password di tempat yang aman dan dengan nama yang tidak mudah ditebak. Jika perlu, kita bisa menambahkan enkripsi atau password untuk membuka dokumen tersebut. Nah, jadi di sini sudah tadi dijelaskan gitu ya. Nah, seperti apa kemungkinan yang terjadi jika tidak ada tindakan pencegahan dari Sony-nya? Dan kemudian di sini juga diberikan saran ketika menyimpan suatu informasi sebaiknya gitu ya, menyimpan informasi login dari password di tempat yang aman dan dengan nama yang tidak mudah ditebak kayak gitu. Kemudian di paragraf keempat, nah di sini juga masih teman-teman menjelaskan atau berkaitan dengan topik utama tadi, yaitu peretasan terhadap server Sony. Jadi serangan terhadap server Sony Picture itu sebelumnya disebut dilakukan oleh Korea Utara yang menggunakan peretas Tiongkok untuk membobol sistem komputer milik Sony. Beberapa ahli juga menyebut kesamaan pola antara peretas di Sony Picture dan serangan cyber yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap bank-bank dan jaringan TV di Korea Selatan pada 2013. Nah, jadi motif serangan disinyalir berkaitan dengan film The Interview yang bakal segera dirilis oleh Sony Picture. Film komedi besutan Seth Rogen ini misalkan tentang usaha badan intelijen Amerika Serikat untuk membunuh pemimpin besar Korea Utara. Namun pihak Korea Utara baru-baru ini membantah keterlibatan mereka dalam insiden peretasan studio film besar Hollywood itu. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman, baik paragraf 2 gitu ya, 3 dan 4 ini masih menjelaskan terkait dengan topik utama tadi, yaitu peretasan terhadap server Sony Picture. Berarti kalau kita lihat teman-teman, karena yang ditanya ini adalah topik utama, untuk opsi yang A, Guardian of Peace, berarti ini kurang tepat ya. Nah, jadi karena Guardian of Peace ini adalah nama salah satu kelompok peretas tadi gitu ya. Untuk opsi B-nya, keamanan server GOP, nah ini kurang tepat ya. Nah, karena ini masuk ke dalam penjelas gitu ya, atau kalimat penjelas dari peretasan server Sony tadi. Berarti opsi yang C, peretasan password Sony, nah ini sudah benar ya teman-teman. Opsi yang D, file Sony yang dicuri, kurang tepat. Opsi E, serangan Korea Utara, juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C. Nah, sekarang kita lihat nomor 2, hal positif apa yang dapat diambil dari kejadian berdasarkan bacaan di atas gitu ya. Teman-teman bisa lihat karena yang ditanyakan itu adalah hal positif apa, berarti kan di dalam bacaan ini berarti dikasih saran gitu, berarti saran tersebut bisa menjadi acuan. Kalau kita lihat saran tadi itu ada di kalimat di paragraf nomor 3. Di sini ada kata-kata gitu ya, kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran. Nah, teman-teman bisa cek di kalimat, dua kalimat terakhir di paragraf ketiga ya. Kejadian ini tentu saja menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menyimpan informasi login dari password di tempat yang aman dan dengan nama yang tidak mudah ditebak. Jika perlu, kita bisa menambahkan enkripsi atau password untuk membuka dokumen tersebut gitu ya. Kalau kita lihat yang cocok dengan ini adalah kita cek opsi yang A, peletakan data rahasia sebaiknya disebar dalam beberapa folder, kurang tepat ya. Karena tadi balik lagi saran yang dia berikan itu adalah menyimpan informasi login dari password di tempat yang aman dan dengan nama yang tidak mudah ditebak. Opsi B, tindakan pencegahan harus dapat dilakukan apabila mengalami kejadian peretasan. Nah, ini juga kurang tepat. Opsi C, Sony memiliki data-data penting studio
film besar di Hollywood. Ini kurang tepat juga gitu ya. Kemudian opsi D, saran penyimpanan informasi rahasia dengan memberi nama yang tidak mudah ditebak. Nah, jadi yang benar itu adalah opsi yang D. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi D, saran penyimpanan informasi rahasia dengan memberi nama yang tidak mudah ditebak. Kita lihat pertanyaannya adalah salah satu kemungkinan yang menyebabkan Korea Utara melakukan peretasan terhadap Sony adalah, kalau kita lihat di bacaan gitu ya, tadi di sini di paragraf keempat gitu ya, membicarakan serangan terhadap server Sony Picture itu sebelumnya disebut gitu ya, dilakukan oleh Korea Utara yang menggunakan peretas Tiongkok untuk membobol sistem komputer milik Sony. Nah, beberapa ahli juga melihat kesamaan pola antara peretas di Sony Picture dan serangan cyber yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap bank-bank dan jaringan TV di Korea Selatan pada tahun 2013. Nah, berarti teman-teman, karena di sini gitu ya, nah ada kalimat yang menunjukkan kesamaan pola antara peretas di Sony Picture dan serangan cyber gitu ya. Berarti kita lihat apa tadi yang menyebabkan serangan itu mudah sehingga terjadi peretasan terhadap server Sony Picture. Kalau misalkan kita lihat tadi gitu ya Kak, hal yang menyebabkannya itu apa? Karena kalau kita lihat di sini tidak sulit bagi kelompok peretas itu dalam menemukan daftar password di server Sony Picture karena Sony sendiri menyimpan dokumen yang seharusnya bersifat pribadi dan rahasia itu di satu folder yang sama. Lebih parah lagi, Sony memberi nama folder tersebut password gitu ya. Berarti seharusnya hal tersebut itu jadinya menyebabkan kemungkinan mudahnya bagi peretas untuk meretas data-data dari server Sony. Jadi kalau kita cek opsi yang tepat itu adalah salah satu kemungkinan yang menyebabkan Korea Utara melakukan peretasan terhadap Sony karena dia polanya sama dengan cyber lainnya gitu ya. Berarti opsi yang A kita cek, terlalu mudahnya Sony dalam menyimpan file-file rahasia para pegawainya gitu ya. Nah, ini benar ya teman-teman. Nah, karena tadi balik lagi, dia hanya nyimpan di satu folder yang sama, terus kemudian juga hanya memberi nama folder tersebut password gitu, sehingga mudah diretas oleh peretas. Jawabannya itu adalah opsi yang A. Oke deh, sekarang kita cek nomor 4 ya. Soalnya adalah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah. Nah, berarti teman-teman, kamu harus mencocokkan opsi yang ada gitu ya. Nah, dengan bacaan. Apakah sudah benar atau tidak? Kalau kita lihat opsi yang A di sini, GOP saat ini memegang data penting Sony Picture yang jika ditotal besarannya mencapai 100 terabyte. Kita cek apakah pernyataan ini ada di dalam teks gitu ya. Kalau kita lihat, nah pernyataan tersebut ada ya teman-teman di paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga, di kalimat ketiga gitu ya. Nah, di sini diperkirakan GOP saat ini memegang data penting Sony Picture yang jika ditotal besarnya mencapai 100 terabyte. Untuk opsi yang A ini pernyataannya sesuai. Karena yang ditanya tidak sesuai berarti opsi A kurang tepat. Opsi B-nya, kelompok peretas kesulitan dalam menemukan daftar password di server Sony Picture gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini katanya kelompok peretas itu kesulitan dalam menemukan daftar password di server Sony Picture. Kalau teman-teman gitu ya baca dengan seksama lagi gitu ya. Nah, jadi peretas tadi tidak kesulitan teman-teman. Nah, dia itu lebih mudah malahan gitu ya. Nah, karena di paragraf pertama di kalimat kedua dikatakan tak sulit bagi kelompok peretas tersebut dalam menemukan daftar password di server Sony Picture gitu ya. Jadi mereka tidak kesulitan ya di sini. Nah, jadi karena di opsi B ini menyatakan kelompok peretas tersebut kesulitan, makanya opsi B-nya kurang tepat. Nah, jadi teman-teman, jawaban yang tepat berarti untuk soal ini adalah opsi yang B ya. Nah, jadi karena yang ditanya yang tidak sesuai. Untuk opsi C-nya, kita lihat daftar password yang dipublikasikan hacker dimuat dalam 139 dokumen Word. Nah, ini sudah sesuai ya, karena ada di paragraf kedua, kemudian di kalimat kedua terakhir gitu ya. Kemudian untuk opsi D-nya, kelompok peretas bernama Guardian Office ini sudah sesuai dalam menjaga keamanan untuk membuka dokumen jika perlu bisa ditambahkan enkripsi atau password, karena ada di
paragraf keempat kalimat terakhir. Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini Kakak punya soal terakhir untuk teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan dijawab soalnya dan jawabannya silahkan ditulis di kolom komentar. Baik teman-teman. Nah, itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS UTBK atau SNBT Tes Literasi Bahasa Indonesia. Sekian dari Kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.